seorang gadis tuli bernama Agnes. Agnes bersekolah di SLBB Pangudi Luhur. Sekolah ini khusus mendidik anak-anak tunarungu. Agnes punya sahabat bernama Asel. Dia gadis yang cantik dan baik hati. Sudah 8 tahun mereka bersahabat. Dulu mereka pernah berlatih menari di tempat itu. Mereka hampir menyerah karena tidak kompak menari. Mereka bahkan menari tidak sesuai dengan ketukan lagu. Tapi mereka tidak menyerah. Anak tunarungu pasti bisa. Anak tunarungu juga hebat. Saat istirahat pertama. Beberapa jam kemudian. Apakah kalian sudah tahu tentang bahwa lomba menari nasional? Ya, kami sudah tahu selama ini. Kalian mau daftar lomba menari nasional? Nah, kami tidak berani ikut lomba. Kenapa? Kami tak berakan negara dan melepeng. Jangan pikir seperti itu. Kalian pasti bisa pun. Sekolah kita akan bangga dan tunggu kalau kalian bisa ikut lomba menari nasional. Ayolah, ayo ikut lomba dong. Aku tak ikut lomba. Oke, makasih. Beberapa hari kemudian. Ah,
Akhirnya mereka memutuskan ikut lomba menari nasional dengan percaya diri. Mereka pun berlatih menari semangat dan giat. Dua minggu kemudian, akhirnya mereka mendapat juara nasional. Mereka tunarungu terhebat.